Hiburan bersama wayang kopi klasik. Rufa Semia. Ketiga bagian terselubung dalam kehidupan. Pilar ikatan melekat kuat dalam jiwa, hingga kami tak mampu untuk menyematkan bagian saudara dalam setiap detik. Karena hanya bayangan semut yang dapat kami temukan, dan rasa sepi yang dapat kami jumpai. Namun, di situ pasti ada jalan, di mana kami berubah mimpi untuk menjadi kenyataan. Di awal perjumpaan, tiada untayan kata yang patut kami ucapkan, selain tiga ucapan. Selamat. Berjumpa kembali. Khususnya bagi pengindra yang budiman. Hari-hari bagikan berlari, tiada sesal pun akan pernah henti. Namun kami terus melangkah dengan langkah pasti untuk meraih prestasi abadi. Kami terus mencari cahaya dalam kegelutan warna. Di saat malam mempekah bukit mengibarkan sayapnya, kini malam telah membuka tabir memperkenankan kita untuk memenuhi cita bersama panji kebanggaan kami, wayang topeng versi Sumekar, Rukun Fahali. Rukun Family kesenian wayang topeng Tauladan yang hingga sampai saat ini terus berhias berkijar di kawasan Bumi Nusantara. Biar kalah gini menggelikan seakan-akan untuk memupuskan cita-cita kami. Namun semua itu kami yakin dan percaya tak akan bisa untuk menghalau langkah-langkah kami. Kami terus melangkah ke depan untuk menghapus kata usang, untuk meraih prestasi yang lebih mapan. Rukun Family di bawah genggaman Bapak pimpinan yang sangat bijaksana, Bapak Hendro Wijoyo. Perjuangan yang tulus, 1000 pengorbanan yang menggeputuk mencapai agan setinggi langit, semuanya tak akan sia-sia. Walau kami tampil sederhana, namun hebat ada aja. Karena semua itu Rukun Family di bawah Bapak Wakil Pimpinan, atau diperkarsai oleh Bapak Wakil Pimpinan yang terhormat, Bapak Ahmad Fauzi. Madura, ujung timur Madura, dikenal dengan sebutan Sumekar Kota Keris. Walau paling ujung, namun dikenal di kawasan penjuru dunia karena kaya akan seni dan budayanya. Kami lahir di satu desa kecil terpencil, namun sejarah menyatakan bahwa desa kami, wilayah Kecamatan Dungke, tentunya desa yang banyak melahirkan seni budaya tradisional. Kami lahir di desa Rompen Kuna, Kecamatan Dungke, meraih prestasi gemilang, melangkah dengan langkah pasti menuju ke desa Kependa, Kecamatan Batang, memenuhi undangan Sepul Haja yang berbahagia, Bapak Masawi dan Ibu Sakti Yatun. Ketika impian jadi kenyataan, di gala dambaan memberi jawaban, 1 juta kebahagiaan terselubung dalam kehidupan. Karena pada saat ini merupakan rangkaian malam pesta pernikahan dari buah hati Sepul Haja, tentunya Ananda, Mas Wandi, dan Nurul Janna. Oh.
Dua insan lawan jenis memaduh kasih sayang dan menikmati rasa cinta. Cinta bagaikan seekor burung cantik jelita yang siap ditangkap namun enggan untuk kita sakiti. Karena dengan cinta bisa membangkitkan jiwa manusia menjadi romansa bahagia. Kita telah melihat aura dua insan lawan jenis ini yang betul-betul harmonis diwarnai sejuta cita dan cinta. Pernak-pernik mendatang ini merupakan sketsa kanvas yang akan dimulai mereka berdua dalam mengarungi mahliga rumah tangga. Maka kepada Ananda, Mas Wandi, dan Nurul Jandang, kami mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Dikala dikejauhan keadaan mencekam, seakan-akan seisi alam membisu seribu bahasa. Namun di tempat ini terdengar kami dengan suara lantang menggelegar, karena kami hadir kerja bareng dengan audio sound system profesional Boro Budur. Bersama Mas Operator yang sangat pengalaman, saudara Asis dan kawan-kawan. Jika di langit sana bertabur bintang, walau sang rembulan telah menampakkan wajah, namun terpancar di hadapan saudara berkilau bagai pelangi di langit jingga, sehingga momen-momen terbaik tak akan hilang seketika. Kenangan-kenangan manis tak akan berlarut-larut, karena saat ini diliput langsung oleh video syuting Rama, Iyana, Rang-rang mulih. Seiring jarum jam terus berputar, waktu telah menentukan. Walau secuil curiga yang kami dapat, sedetik waktu kan tersisa sebuah kenangan. Dari palataran desa Depende, Kecamatan Batang-Batang, rukun famili Semiang berbisik manja mengajak pengindra yang budiman untuk menyaksikan sajian kami yang perdana, Istra Tari Kembar Beranya Rampak Perapatan. Selamat menyaksikan. Inilah sebagai salam pembukaan. Thank you.
bisa sapa tarangan roko es ketole mira toles mira panyabis rukun family sasarengan masawi selalu potnya unsa sejukkan dek semulja bapak musahwi ibu jumaina sejukkan dek semulja amse bila amse tantona erna sejukkan dek semulja mosapa nyomnya maas wani kaula pangapora sejukkan dek mesnawi ayana villa bila linda mama na villa cukan dek semul jahusenan cukan neng eranan paneka salam pak ngisto salam pangisto rukun famil malar mau ketetia kasamporona anu masawi malar mau ketetia makasando bila macam bila kelam itu teng sabuk elorong sabuk elorong lorong esa cepon bila mulam semangken ekalong polong ekalong mekak cubit erong erong secek rajana mekak etampo mekak etampo seka abit tak along polong pangistona cepak ranya rempah perempatan tergambar rukun family selamat menyaksikan Siap-siap.
kang nojir purwoh kaning rawe ing jongkring saloko sang yang siwo pojo bios ikranan projo jongkring saloko diring nojut loh alam aras sursi ulan lintang lan sargi namung kersenipun jawo to saking dilu ono sipto sak yurini kalam netesipun saking papan ingaranan napto gaib ambun derdadi sariro sariro dadi kang gangsel wis ingkang papak kanton sak dunggil ingaranan jabang bae inggih meniko kang sinambat kelono maju seto kelono tanjung seto atampik bangan diko sang yang promes diku dia kon tumurun saking surya layah dia kon tumindak nang Mercoboto pan margane Mercoboto katibanan wawaya akhir dikolo atambik bangan diko sang duta dewa angrasok setoyo bangangi abu sono acamang mas kencono kilap tropon kak ati akau secara kayak kali agak gilang agak kalung atau topong lampung kalian angrasok gunang curi gilan diani wis tetak saking jute getek kinukir garuda mungkur ing mungki gadek sabun datus gagak perguso ing lian brojo anglori lacing angatek nyerukuri lupa payulir katiak gila menembring berakso sang duta dewa Ando dewa petara agung anem bali awawa mame panamargane Mercoboto katibanan wawaya agung wawaya agung sebab lantarane pun manungsa katibanan lalar agung lalar agung kelepatan awakku lo Gusti nyondong ing pangalaksama pangalaksama dikolo angatek ing jero kuri sang duta dewa anggetapan sarwa kumoyo yon ya kelepatan awak kule nyodok yang pangalak sobo jawoto jawoto dikolo anggetapan sarwa kumoyo sang duta dewa petito murun aku lari jihad kang babat licah nyoka licah Mercoboto kok katon kene Jawoto Jawoto thank you.
Jaka. Kalau orep temegeng ning Merjopoto pagola timayo poto katon apa manung sokaton ando dewa bedara aku ane mali awak mami awak mami kelepatan awak kulo, awak kulo nyawa ono ing pangalap sombo kaseseben abdi kabule nyo ono sapora kecengkolangan anyo ana bebulengan ya sabdane sang yang pramesti guru jubune sang yang pramesti guru anem bali awak maming nem bali abek sengkok umuron saking surya laya toron dari kayangan tumindak nang Merjopoto jejeg dek alam dunya pan margane Merjopoto kadibanan wawaya ageng kelepatan awak kula nyendang ing pangalaksamu Jawata. Kalian ngetepak kotana beli kabar maka babi tak eteng senyata naga saking abek kaula ampun begiye aslo gabek salaka sarkep iki keterana mak keterana matoro agaule abek kakancang anggep bagi taretan kakota are salasar kapitaro kabereci kaule kabereci kalo orep temegeng nang Merjopoto enale kaangkun aurep beda alam jagat
ngolati marjopoto katun kabadean rasa sempurna lajengkipun ing panggali sabdani sanghyang pramesti guru lir kadia sabdo pandito ratu lir umpama onok papan tan atulis onok tulis tan apa apa tan apa lir sabdo pandito ratu sabdani sanghyang pramesti guru bila beda tak kira tanda, bila beda nyaman sama sekali beda berengga. Sengkok kapa kontoron dek kalam dunia, ka angkui nambahi penyakit. Bini nyeri penyakit, penyakit yang ding sehari, saya letak kata ku empo datang TV. Keng mon nambahi, wajar keprah. Tapi selanda sengkok tantuk dek kalam jeget, debuna sang yang pramesti guru, mercoboto katibanan wawaya, kisru. Sabab lantaran ini pun menungso katibanan lalara ageng manusia israng penyakit luar biasa penyakit biasa hal kaprah karena beda debu manusia tak bita kelabun kak bungkaan tak lepas dari hantaman otak bena tiupan angin kadangkala mun kak bungkaan yondu kelabun angin bisa teti subur lebek buena mun mikir kajiriah manusia mun eta mau penyakit sabagian bisa bedah hikmah. Tapi hikmah jadi engkau saya tak nembok. Tapi engkau ingat jek manusia arya lebet alam empat asal kandungan alam ceket alam akhirat. Mun ikaji secara teliti arah sing papat wai sang wekula jeng anyawang marang wetan kidul kulon lan elor ya menengi temur berenana poteh wajar cak ocaan ke perawak lapote temur lauk iku warnane ijo lambange urip biru lambange odik muning ekulon arwah lambange abang merah rana bodi cak ocaan waspadalah yompama aki are lamera bere para sorop tengah teo manusia bila lamera bere cak ocaan mak berma are bekal sorop tapi mon sorop apa tade musda tidak mungkin karena coba pindah alamat dari siang ngeleh ke malam lor are warna ni kuding tapi engkau bakun tak nemu malu bertanya akan sesat di jalan. Engkau minta apa mangki atau benar pendapat. Karena senau spenter montak rokon area tadi parlona. Ya, sagung wanespati. Marek banyak kantun. Ya benar denda engkau bede parlona. Cimprayangan atau bit banget diko sang duta dewa. Padi ngatarakan bakti. Awak kalau ngaterakan bakti Gusti wonten pun apa Gusti anem balik awak mami awak kuloh wirai namung awak kuloh susah wirai kumpira motor kasoon susah tekerjet apa sabab Gusti belane pun awak kuloh umator susah pan margeni kurung kunten kasokane pun Gusti cimbrayangan cak ocak kaprak otak benar lumrah salem dalam mana aing isa kereh bisa ejece yang mon karep tege manusia tak bisa ejece sebagian bisa ejece karena budaya cak ocaan reng penter bener perak penter maca maca toles kaprak tapi orang penter kudu ngerti sebisa ah ngaji rasa mon perak penter maca toles tapi tak bisa ngaji rasa budaya cak ocaan mak berma ada beda bucor tak temu tak kening kabar lo eseda cimbrayangan dalam tak kerja tebuk nang kok abri aja weben engkau narima pakon dari sang yang pramesti guru keangkui nambai penyakit mon tak tahu kanya mana
melarat sebisa a nampai. Mun tak tahu kau jute hari apa rejoma. Engko narema pakon ka angkui nampai penyakit luar biasa. Penyakit jiria tepe ka manusia. Keng sakit na ka orang lain. Jadi kan penyakit luar biasa. Mun penyakit tepe ka manusia ka sakit tibi, jadi penyakit kapra. Tapi penyakit jiria tepe ka manusia. Keng sakit na ka orang lain. Jiria penyakit apa? Yang mana? Oh Gusti. Padang kelaben kasat mata. Bedanya mana? Jugen gaib tak kalabun kau laten. Bedanya mana? Namong ega parlo. Karena yang babaki manusia. Dari pak pate sampai dek rambut epon. Lepon eka beda wujud beda nyama. Keng beda. Beda nyama tak wujud tak kau laten. Keng eka parlo sesanya tanda. Saya nyama roh atau benda jiwa. Dari kak dinto mas te beda. Panyongkan kak dinto. Tepe dek ka manusia keng sungkanna ka orang lain se anyama panyaket iri tengang lebur afitnah mun bede tatang ke cokop ya ka caca eranji ngeka kebei setetia pepeje mun bede tatang kena tak apa te cokop tak apa te andi otak bena miskin eka entengi tak serakera eparengi bede abekna harta kekayaan berlipat. Bene tambah tebel iman, tambah tebel eman na alias cerek na. Lepaneka penyakit luar biasa. Se tebe ka manusia namung ika sakit ka orang lain. Bila ngacaca orang lain, paneka penyakit raja senyata dah. Namung orang lain se merasakan. Bila temo cek gembang ga. Ada bede cak ojaan. Cek sampai kain rengi pan-apan kotu sarek. Mak boleh bareng melarat, bareng nungkil. Muntah esari tak kira temu, ilmu utama. Ilmu utama, karena apa? Ilmu jiria akuna dek ke manusia. Kau dien kantos eka sango dek ke pate, ilmu. Tapi ilmu jiria budu desara, desara tata kerama. Papentere, patengki ilmu nam. Tapi tata keramana tak tepak, nol pada arteta. Dari Arya, edina kabadaan tentram. Artinya manusia tak serang penyakit, si penyakit terjadi tepe orang lain. Ini merakera sebeda. Gusti, mana bidara ka anto, untung buktena paneka damai rukun akur. Bede setong nagere. Nagere ka dinto kasebut elu kopolo. Eko besane sarang Prabu Anom Dasarata. Bidang keputra dari sang begawan suka sibis rawo. Namun karena resi wis rawo alam ragi potrana saya kasempet dana raja Dewi Sukesi neng enak gara anglang kapuro lupa neka pamondut Dewi Sukesi mondut ajian sastra jendra ayu ningra sang kena enaleka noron nakia menyatulah sang dewa asmara sehingga sempet dewa kamajaya juga menyusup dek sebesi sehingga sempet dewi komarati sempurna kak dinto dewa dewi menyatu sehingga terjadilah persetubuhan terjadilah hubungan badan di luar nikah sehingga lahir seorang raksasa angkara murka sehingga sampai Prabu Rahwana sang iklar dosa moko lupa nih kepangaco dengan elem dunia leh tetirat ona penyakit jirimun kamanus sabada dengan Rahwana jangan gentar hadapilah kejahatan pasti berhasil namun tak akan menguasai segalanya bela kebenaran. Jangan gentar, jangan takut karena Tuhan akan bersama orang yang benar dan menempatkan orang yang benar di tempat yang sempurna. Dari area abak nesangkup abangnya gunakan kena juni dan kena gerang langkah buruk kaki ngadepi Prabu Rahwana dosa moko jiri Gusti
hidup adalah kemauan. Namun dalam kemauan ada satu tujuan. Di antaranya orang yang kaya dan orang yang tidak kaya, orang berpangkat yang tidak berpangkat, tujuannya sama, adalah kematian. Dalam kematian panika sanguna kalakuan. Menabi kalakuan bagus, tempat tinggi bagus. Sebaliknya, menabi kalakuan lopot coba, kenangannya coba. Lih! Tetiwa na sanggup. Gusti, abdi na sanggup. Mak boleh siang malam bekal elak sanaki. Mak boleh semak jauh bekal esare. Ayo membara sanggup. Lebih cepat, lebih baik. Ayo, ojo sisu. Oh, betul. Nyon pamit Gusti. Lajeng gundur cium perayangan. Sret, ya, ha, 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 ha. Engkau kere sanggup tak bakal nyorot salangka. Karena mon sanggup pas lalai, pengecut pengkhianat. Pengkhianat laknat mungku kasoko besa. Pengkhianat eka beci ibun manusia. Engkau odi bakal berusaha kangge jujur. Karena reng jujur tak bakal buru tak kabur, tak bakal tanorok ka kalakuan, kalakuan setak lebur. Sengkena tak gempang buru tak cabur. Kok bakal lejuni dek karena gerang lengkap buru. Seko besani kelabun Prabu Rahwono Sido Somoko. Kecanten jim perayangan ingkang kinerito sang kalono kasokane pun bakti mongga bali alun alun asal kelakon lo memboy pun serkeseran obi manis belemenya elon alun gerbek keran ate nangis ate nangis bila engak beto apolo bila engak beto apolo cocok duri duri pereng najen lo kata ade najen lo kata ade cek tutui ka orang lain nama sawi cuma tika eka polo ngebule cuma tika sepatut eka polo ngebule mona somura etanian etanian pacudun nonto ebeto pacudun nonto ebeto saumur raja benian papa kun merasa nuntun papa kun merasa nuntun borobudur ramayana papa kun meraki esto selok seser potetola mama tanah balai obi bulani serkati kasorang marge salerana ngaton bei salerana ngaton bei geledek ke pereng socang pereng petong runga biru pangki bete orang akanca salah seto orang abru kakota entar lele melega enak bate ejo pejak reng akan catak usah lemele
Soki meskin aja papi te petek kegijah sampung etengan sepote soro bedai soro bedai setak pada coba etunya bilapun mate pada boy bilapun mate pada boy lajeng kundur cimpra ya kan. Langkah awal telah kami lewati. Langkah-langkah berikutnya akan kami lalui. Persembahan Sastria Duta Dewa dikenal dengan sebut